Oke, seperti biasa, admin akan cari pemenang karena di sini ada giveaway harian ya, cuy ya. Nah, ini video yang kemarin itu tembus 199 like. Kita anggap aja 200 like ya. Jadi kita ambil 2 orang pemenang yang di dalam video ini, cuy. Karena di sini sudah 220 komentar. Kita langsung salin aja videonya, lalu kita pilih pemenang untuk 2 orang pemenang karena sudah tembus 200 like ya coy. Semakin banyak like-nya, semakin banyak juga pemenang yang akan kita cari. Kemudian di sini kita langsung tempelkan saja link videonya, lalu kita kumpulkan komentarnya. Jadi buat teman-teman yang belum menang nantinya, jangan berkecil hati, kalian bisa coba di video selanjutnya coy. Oke, kita pilih 2 orang pemenang ya. Oke, selamat kepada Dewan Kak Daget untuk pemenang yang pertama. Lanjut ke pemenang yang kedua. Oke, selamat kepada Daget PPKM untuk pemenang yang kedua coy. Oke, cukup sekian ya untuk pemenang untuk video kali ini, untuk giveaway hari ini. Jika belum menang, kalian bisa ikutan giveaway ataupun video-video selanjutnya bisa kalian ikutan ya. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mencari Gratisan. Di video kali ini admin akan selalu memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan hanya bermainkan handphone kita bisa mendapatkan uang secara gratis coy ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, di sini teman-teman jika baru bergabung di video ini, yuk dukung terus channel ini agar terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua, karena di sini selalu ada giveaway harian ya coy ya. Di channel ini sudah ada giveaway harian ya, kalian bisa cek aja nanti di kolom komentar yang telah kami beri pin. Di situ ada persyaratan giveaway-nya jika kalian ingin ikutan ya. Nah, ini giveaway harian aja coy, jadi nanti kalian mudah untuk mendapatkan saldo dana lumayan untuk beli pulsa kalian coy. Oke, bagi kalian yang baru bertemu di channel ini atau baru mengklik video ini, yuk dukung terus ya dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notif ketika kami mengupload video-video terbaru lainnya, karena subscribe itu gratis ya cuy ya. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman-teman, di sini kalian langsung aja pergi ke Google Play Store. Di sini langsung saja kalian masuk ke Google Play Store dan pilih aplikasinya itu bernama Super Block Puzzle ya teman-teman. Nah, di sini aplikasinya masih akses awal ya, artinya aplikasi ini belum rilis coy. Nah, di sini masih akses awal, artinya aplikasi ini belum dirilis coy ya. Kita bisa lihat di sini di update ya, belum ada tanggal rilisnya coy, jadi masih akses awal ya. Kalian bisa langsung buka aja gamenya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung main game aja, dan di sini kalian coba aja gamenya. Jika minat silakan, jika tidak ya nggak apa-apa. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini ya cuy ya. Oke, di sini teman-teman hanya mainkan game aja dapat uang ya. Nah, di sini kita coba bermain game ya, bermain game seperti ini aja, kita main game aja, nanti kita coba untuk melakukan penarikan coy. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aja ya, di sini ada logo dana OVO ya yang berterbangan, kalian bisa ambil coy. Nanti ketika kalian sudah mengklik logonya itu, maka kita nanti akan langsung diarahkan ke iklan ya coy ya. Jadi di sini kalian disuruh untuk menonton iklan coy. Nah, di sini kita diamond kita 0 dan saldo dana OVO kita masih 0 coy. Oke, kita coba klik seperti ini logonya, dan di sini ketika nanti teman-teman klik dapatkan, maka nanti kita langsung diarahkan menonton iklan coy. Oke, di sini kita coba aja klik dapatkan yang berada di sini coy ya, kita klik. Oke, di sini kita diarahkan langsung ke iklan, dan di sini teman-teman langsung tonton saja iklannya, jangan di skip agar kalian mendapatkan diamond dan saldo dana dan OVO coy. Nah, di sini
teman-teman harus menonton minimal video ini 3 menit agar nanti komentar kalian tidak dihapus oleh YouTube karena dianggap spam. Jadi seperti itu ya cuy ya. Untuk mengingatkan ke kalian, masih banyak yang masih bertanya, "Bang, saya udah komen tapi kenapa sih komentar saya hilang?" Nah, penyebabnya itu ya cuy ya. Kita harus menonton setidaknya 2 menit di video YouTube cuy, agar komentar kita itu tidak dianggap spam dan langsung secara otomatis dihapus oleh YouTube. Mungkin di sini kalian sudah paham ya cuy ya. Nah, di sini ada tanda petunjuk, kita coba klik aja saldo kita. Sekarang sudah mendapatkan 5384 saldo Dana dan OVO cuy. Oke, kita klik seperti ini dan di sini kita langsung diarahkan ke menu dompet saya. Dan di menu dompet saya ini adalah metode penarikannya cuy ya. Ya. Jadi di sini kalian bisa WD Rp300, Rp300.000, Rp500.000, Rp800.000, Rp900.000 dan Rp1.000.000 cuy. Nah, di sini pasti aplikasi game-game ini sudah banyak sekali admin upload di channel ini. Dan mungkin kalian udah tahu ya yang mana yang akan membayar dan mana yang penarikan yang tidak membayar dan mana penarikan yang membayar cuy. Nah, di sini pasti ada perbedaannya cuy ya. Nah, di sini kenapa sih game-game penghasil Dana ataupun OVO Bang yang seperti ini itu kenapa penarikan yang Rp300-nya itu landing Bang, tetapi penarikan yang Rp300.000 dan di atas Rp300 itu kenapa sih tidak landing Bang? Nah, di sini admin akan jawab. Nah, di sini untuk yang legit itu cuma penarikan Rp300 yang paling atas, dan untuk penarikan yang selain Rp300 ini tidak akan dibayar cuy. Kita tidak akan dibayar. Jadi ketika nanti kalian sudah WD Rp300, kalian langsung copot aja aplikasi ini cuy ya. Jadi jika teman-teman berminat dengan aplikasi ini, silahkan saja teman-teman klik kalian tonton tadi di video awal tadi udah saya lihatkan aplikasinya. Jadi kalian ketik saja nanti di Google Play Store. Oke, di sini kita coba langsung WD yang Rp300 dan Rp300 ini pasti legit dan pasti akan masuk ke Dana kita. Tapi untuk penarikan Rp300.000 sampai yang Rp1.000.000 ini tidak akan landing ke Dana kita walaupun nanti kita sudah mempunyai saldo Rp1.000.000 cuy. Kenapa? Karena yang Rp300 ini kenapa membayar? Karena di sini hanya pancingan aja cuy agar kita semakin semangat untuk mengumpulkan pundi-pundi saldonya. Kemudian ketika nanti saldo kita sudah mencapai Rp300.000, maka kita WD tidak akan landing ke Dana kita ya cuy ya. Oke cuy, di sini teman-teman bisa pilih saja penarikan Dana ataupun OVO cuy ya. Kita pilih Dana dan masukkan nama kalian di bagian ini dan nomor handphone kalian di bagian masukkan ID ini cuy ya. Diawali angka 8 karena di sini sudah ada pengganti angka kosong kita itu adalah H+62 cuy ya. Oke, di sini admin sudah masukkan semua nama dan nomor yang terdaftar di aplikasi Dana ya. Admin WD ke Dana Rp300. Nah, di sini teman-teman tidak usah fokus ke gamenya ya. Kalian cukup main game bentar aja lalu tonton minimal satu iklan aja, nanti kalian langsung bisa WD dan kalian bisa WD dan udah ketika sudah landing Rp300-nya langsung kalian copot aja guys ya. Nah, jadi kalian withdraw aja yang Rp300. Ketika sudah landing, kalian langsung copot saja aplikasinya cuy ya. Karena yang membayar hanya Rp300 saja. Oke, cukup sekian informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.